berjuang, belajar, 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 dan belajar. Oke, adik-adik, ada pertemuan kali ini kakak kembali berbagi sama kalian tentang sebuah topik yang topik ini pasti sudah sering adik-adik dengar. Topiknya adalah PRT Berata. Saya akan menjelaskan kepada adik-adik perbedaan ciri dari 5 kelas PRT Berata yang adik-adik pernah dengar sebelumnya. Mari kita lihat. PRT Berata ada 5 kelas. Masih ingat adik-adik apa saja nama kelima kelas dari PRT Berata? Oke, ada mamalia, ada fishes, ada amfibi, ada reptil, dan satu lagi aves. Coba adik kalian sebutkan sekali lagi, 5. Oke, betul ya. Jadi 5 kelas tersebut akan kita bahas di video kali ini. Oke, yang pertama faktor pembedanya adalah bagian tubuh. Ya, bagian tubuh. Nah, kakak akan jelaskan sama kalian ya, bagian tubuh pada kelas pertama adalah Pisces. Pisces itu memiliki kepala, ekor, dan badan. Jadi bisa tahuan ya, kepala, ekor, badan. Kemudian amfibi. Amfibi ada kepala, kemudian ada badan, dan ada juga pada katak itu ada kepala, badan, dan ekor. Kemudian reptil. Reptil itu ada kepala, leher, ekor, badan. Nah, kemudian bagian tubuh aves, kepala, leher, badan, ekor. Mamalia, kepala, leher, badan, ekor. Jadi itu dia faktor pembedanya, itu bagian tubuhnya. Jadi sudah tahu ya. Jadi yang kedua, penutup tubuh. Oke. Pada Pisces, penutup tubuhnya itu sisik berlendir. Pada amfibi, kulit tidak bersisik, kemudian lunak dan selalu basah. Penutup tubuh pada reptil bersisik. Lempeng-lempeng epidermal. Kemudian aves berbulu, mamalia berambut. Suhu tubuh pada Pisces itu poikiloterm, suhu tubuh pada amfibi poikiloterm, suhu tubuh pada reptil poikiloterm, suhu tubuh pada aves dan mamalia adalah homoiderm. Jadi 3 poikiloterm, 2 homoiderm. Ikan memiliki alat gerak berupa sirip. Amfibi memiliki alat gerak 2 pasang kaki. Reptil memiliki alat gerak 2 pasang kaki. Aves memiliki alat gerak sepasang sayap dan sepasang kaki. Mamalia memiliki alat gerak kaki dan tangan. Oke, sampai di sini dulu yang bisa saya bagikan kepada kalian tentang PRT Berata. Semoga bermanfaat ya. Terus semangat belajar. Sampai jumpa, bye bye bye. Jangan lupa dukung saya, klik like, share, dan subscribe. Bye.